Aku cuma mau bilang Putri ini adalah satu-satunya anak perempuan yang paling kuat di keluarga. Rizky Febian bikin baper semua yang melihat perlakuannya kepada Putri Delina. Dalam Kata Cinta Intimate Concert, The First Family Concert, Rizky Febian. Ia mengajak serta Putri Delina. Di atas panggung, Iki memuji sang adik sebagai perempuan terkuat dalam keluarganya. Sebagai kakak, Rizky Febian mengaku sangat jarang bertemu dengan adik-adiknya. Ia menggandeng tangan Putri Delina. Iki dan Putri saling berpandangan. Aku cuma mau bilang, Putri ini adalah satu-satunya anak perempuan terkuat di keluarga. Terlepas omongan miring di luar sana, saya selalu mengajarkan ke dia, dan dia yang selalu mengingatkan saya. Diam itu jauh lebih baik, diam itu adalah emas, kata Rizky Febian memuji Putri Delina di depan penonton konsernya. Aku tahu banget rasa sabar kamu, rasa kuat kamu. Rasa kamu mempertahankan semua itu turun dari mama dan Aa tahu, ungkapnya. Rizky Febian menyeratkan sebuah hal yang mudah dia pikirkan untuk keluarganya. Saat ini, keluarganya tengah jadi sorotan. Lantaran sang ayah, Sule, dalam proses cerai dari Natalie Hoser. Putri Delina adalah sosok yang ikut terseret dan disebut-sebut sebagai penyebab perceraian Sule dan Natalie. Buat Iki, buat Rizwan, mahal ini buat semuanya. Hendra tetap semangat, terus berkarya, jangan patah semangat, lakukan yang terbaik. Kita juga